kalian kesini perusahaannya masih ada? Waktu saya kesini masih ada. Itu kan kondisinya udah agak rusak gitu. Cuma belum parah setelah itu terkirim ke Belanda. Jadi yang bisa di Belanda bisa diidentifikasi. Diidentifikasi makanya bisa dicek kembali data ke Belanda. Ini tertua. Tertua ya itu. Makanya geopark banget. Geopark. Nah ini sebenarnya ini jamur, ini yang merusak anu juga ini. Ini merusak batu ini sama kayak yang di Borobudur. Jadi keluarganya ini yang pendiri antariksa di Rusia. Ini kalau raya usaha ini ini kedutaan. Tadi malam saya baca ini Pak Buharat. Baca Teresa van Lusau ini juga novelis sosial. Nah, dari sini. Emang di sini enggak kualitasnya bagus kalau di Italia. Kalau marmel yang terkenal kan dulu ada Essenza itu ya. Merek apa? Merek keramik. Iya. Yang iklannya Sator itu kan. Essenza itu motor ya. Itu buat itu paling jadi. Nah. Makasih ya. Lemnya pakai apa? Alteco sudah ada enggak? Karena zaman dulu ini belum ada teknologi aneh ya, belum ada semen juga. Sekarang ketika ini sekali jadi bisa serapi ini, enggak ada yang coel, enggak ada yang salah gimana gitu. Itu apa ya? Peradaban dulu. Berarti seni rupa kita kalah. Dengan malah dia enggak bisa cek air. Ayahnya, kakeknya itu tentara Belanda. Tentara Belanda campuran Jerman. Jadi saya dapat semua data ini dari sini. Soalnya kemarin sempat menanyakan itu makam Karolin pernah udah direstorasi apa belum gitu. Nah, ini teman-teman berupa kira-kira mau direstorasi seperti apa ini? Ya, ini cuma tulisan nisannya ada di Mas Bambang Listiono tahun 1862 dan itu masih kuat. Siapa? Pecah ya, Mbak? Enggak pecah, enggak. Bukan marmer. Jadi aku kurang tahu masalah arsiteknya loh, jenis itunya cuma Karolin. Itu masih kuat banget loh. 1862 itu. Ini kalau saya minta tolong ini sama Cek Borneret aja. Dua itu ya? Iya. Makan ini dulu baru datanya. Bambang List. Ya itu semuanya dikeluarkan semua. Jadi pertama kali saya ini dapat ini ternyata keturunan yang ini apa caranya dia peneliti makam tapi dari musim kerajaan Belanda itu. Kemarin sempat nanya ini udah direstorasi belum gitu. Ternyata belum ya. Iya, terus kemarin sempat menanyakan masalah donasi gimana. Cuma aku kan kayak aku perempuan ngurusi kayak gitu kan bingung. Ya. Donasi buka rekening aja. Nanti biar dirembuk sama siapa itu lah nanti suruh anu sendiri. Mas gimana? Belum pernah. Tadinya mau direncana direstorasi cuma kan kadang kayak aku kan bingung restorasi makam kayak gini. Maksudnya terserah sih mau kibarkan maksudnya sederhana mungkin atau gimana gitu. Cuma tulisan lisannya itu masih ada di pas Bambang Listiono. Ini sama yang dia yang di ya mbak. Iya. Apa mau rata apa model apa terserah saya kurang tahu. Sirsan. Ini yang makam Caroline Carlet yang kemarin aku WA kan jenengan apa tadi ya ini. Oh, Carlet ya. Kemarin keluarganya Caroline Charlotte itu kan nanya, makamnya sudah direstorasi belum? Dulu tanya. Nah, terus kan nisannya itu sekarang di Mas Bambang Lis. Terus kira-kira kalau teman perupa, teman apa mulai diawali dari sketsa atau gimana untuk merestorasi ini gimana? Sama punya Jean Fornerot itu. Dua kan? Cuma dua aja. Kalau ini harus mending masih ada bangunannya. Kalau sana udah benar-benar 1899. Oh, 1830. Oh, yang foto rame-rame oh, Pak. Ya, ya, salah satu fotonya begitu. Gitu. Jadi foto kemarin itu foto tahun 1863 kemarin. Yang di sebelah ini yang tinggi ini istrinya, sebelahnya ibunya. Oh, tiga ini? Ya, tiga ini, ibunya. Orang Prancis? Ya, ini konsulat jen, konsul ya, Mbak ya? Konsulat agen, Cilacap untuk Prancis. Konsul agen, dia juga majelis, salah satu majelis gereja ulama di Cilacap. Nah, itu nanti kita lewat, Mbak ya. Di peta itu kemarin saya masih bingung sama Mbak Karsia. Katanya gereja, loh. Wah, ini di peta ini sekolah Belanda. Tapi bisa juga mungkin kalian nah, tahu bisa kalau kita itu. Kan Pak, jadi kalau kan baru 30 itu petanya tahun 1844. Iya, belum ada. Setelah tahun 42 itu jadi barang militer. Karena kan sekitar 18 sekian kan untuk agama Katolik kan dilarang ya.
Jadi Katolik itu sempat dilarang juga di Hindia Belanda. Sempat dilarang. Kalau ada yang sempat baca ya, cari bukunya siapa? Soekarno. Saya lupa istrinya Soekarno yang pertama itu apa? Sebelum Fatmawati. Inggit. Nah, itu bukunya keren sekali.